Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku. Kali ini kita akan review keripik yang lagi viral. Tahu ya, keripik pelepah pisang. Kalau Sundanya mah keripik cau ya. Nah, seperti ini. Jadi aku keinget kata-kata nenek waktu aku masih kecil. Nanti suatu saat bakal sesuatu yang gak mungkin dimakan itu akan jadi makanan. Dan ternyata benar ya, ini pelepah pisang. Ini bisa dibikin keripik dan juga belalang goreng. Kan macam-macam ya, dan macam-macam lagi makanan ekstrim lainnya. Tapi kalau menurut aku sih, emang kreatif benar sih ya yang bikin keripik ini. Kalau nggak salah mah yang bikin keripik ini pertama kali mah orang Jawa Timuran kayaknya sih ya, menurut info sih. Cuman ini udah lama sih sebenarnya dan jadi viral, terus sampai sekarang diminatin banyak orang. Rasanya emang unik sih. Ini bentuknya seperti kerupuk taro ya, cuman rasanya beda. Rasanya itu seperti apa ya, pernah makan jajanan jadul yang milidi? Nah, 11-12 deh sama milidi, rasanya seperti itu rasanya. Cuman yang aku review ini adalah yang rasa ori ya, soalnya kan aku gak bisa makan pedes. Jadi aku review yang ori aja. Keren banget ya, yang tadinya sampah bisa jadi bahan alternatif makanan. Apalagi saat pandemi kayak gini, keren deh. Yang pencetus pertamanya. Dan gak cuman itu aja loh guys, ini ternyata banyak juga manfaatnya, terutama untuk penderita diabetes dan manfaat-manfaat lain keripik pelepas pisang. Keren banget kan? Sok aja searching di Google ya, kamu bakal nemuin banyak manfaatnya pelepah pisang ini. Wow, Masya Allah ya. Berarti alam ini memang benar-benar Allah telah ciptakan untuk kita semua, bahkan sebagai obat. Ternyata juga sudah diciptakan oleh Allah untuk kita. Obat itu ada di sekitar kita. Kadang kita gak nyadar aja. Masya Allah banget ya. Segini dibanderol 8.000 guys, mahal ya. Yang tadinya sampah jadi punya nilai jual tinggi. Keren. Pokoknya kamu wajib coba ya, atau bikin sendiri juga boleh. Gampang kan caranya? Oke deh, segitu dulu dari aku. Jangan lupa subscribe and comment ya, dan share ke semua sosmed kamu. Terima kasih. Assalamualaikum.